Okay guys, welcome back to Henry Baling channel. Selamat sejahtera dan salam satu hobi. Welcome back guys. Kali ini saya akan masak. Ini dia guys, telur ayam bersama dengan sarang dia. Tengok yang kecil-kecil ni guys. Okay. Ini sarang telur ayam tua. Ini kita campurkan sedikit dengan tongkeng. Ada kacang bendi. Kali ini saya akan masak kari saja guys. Ini kari daging. Ini kari ikan. Bumbunya bawang putih, bawang merah dengan halia. Simple saja untuk saya masak. Lepas tu saya campurkan sedikit dengan cendawan. Ha, kita campurkan sedikit dengan cendawan. Dan kali ini saya cuba santan Emma. Kita try dia. Ini rasa keluaran baru lah. Sebelum ni kita guna yang lain. Ini dia guys. Okay. Sebelum tu jangan lupa subscribe Henry Baling channel. Terima kasih kepada yang menonton dan teruskan menonton Henry Baling channel. Dan kepada yang telah subscribe, Henry Baling ucapkan terima kasih. Let's go guys. Saya nak panaskan kuali dulu untuk kita menumis bahan yang ada. Special guys. Seperti kebiasaan, kita panaskan kuali kita dulu. Untuk kita menumis bahan yang serba ringkas yang Henry Baling standbykan untuk masak kali ini. Okey, minyak terlalu panas. Jadi saya masukkan tadi. Inilah dia. Ada bawang putih, bawang merah dengan halia. Saya masukkan kari. Ini kari daging dia. Kari daging. Kita campurkan sedikit dengan kari ikan. Kita kacau-kacau dia. Masukkan sedikit air. Okay. Inilah portion dia kari yang Henry Baling sediakan untuk kita masak. Kita punya sarang telur ayam tua guys. Saya gunakan api yang perlahan saja. Seperti biasa, kebanyakan orang gunakan api yang perlahan saja dulu untuk masak kari ini, biar dia masak. Sekarang saya akan masukkan air. Kita tambah sedikit lagi. Saya masukkan cendawan ini dulu guys. Aku pun lupa nama cendawan ni. Cendawan apa dah. Okey, saya masukkan dulu sebab dia ada liat sikit. Kita masukkan dia dululah. Masak-masak-masak lupa nama cendawan kan? Saya masukkan dulu sedikit buntut ayam tapi dia banyak isi guys.
Kita punya kari sudah pun mendidih. Ini portion ayam dia tadi. Buntut ayam. Tapi dia banyak isi, guys. Kita masih membiarkan dia mendidih dulu. Terlupa guys tadi. Dia ada, dia punya apa tu, sarang telur dia. Saya masak dulu, masukkan dulu sebab dia ada liat sikit. Yang telur ayam tadi tu tidaklah berapa liat, jadi saya kemudiankan. Tunggu yang lain betul-betul nak masak nanti baru saya akan masukkan sarang telur ayam ini. Tengok guys, cantik guys. Inilah portion dia. Kita cuba masak kari. Seterusnya saya akan masukkan dia. Dan kita masukkan kacang bendi. Masukkan perisa Maggi supaya dia ada rasa menyengat sikit. Macam biasa, saya gunakan Ajinomoto guys. Tambahkan garam. Kacau-kacau dia. Itulah portion dia. Kita punya sarang telur ayam masak kari guys. Setiap orang ada cara yang berbeza untuk masak apa tu, telur ayam ini. Dia masih pra matang guys, telur ayam ini. Dia yang kecil-kecil saja, belum tua. Jadi inilah portion dia. Telur ayam pra matang. Alamak, hampir terlupa guys. Kita masukkan santan. Masak-masak-masak terlupa nak campur santan. Baru dia ada rasa. Ada kelihatan sikit keputih-putihan kari kita selepas dicampur dengan santan guys. Try rasa dia dulu. Cukup pedas, cukup masin, cukup segala-galanya. Tinggal nak masak saja guys.
Terima kasih teman-teman kerana menonton Henry Balin Channel. Sebelum tu jangan lupa subscribe guys, kepada yang belum subscribe. Saya punya kari sarang telur ayam sudah pun masak sepenuhnya guys. Saya nak masukkan dulu ke dalam mangkuk. Okay, stay tune. Inilah portionnya secara dekat apabila dah masak. Ini dia guys, telur ayamnya. Dan ini cendawan tadi. Cendawan simple sangat cara saya masak. Saya cuma gunakan bawang putih, bawang merah dengan halia. Dicampur dengan kari ayam, dengan kari daging saya gunakan. Dan kacang bendi guys. Terima kasih kepada yang menonton Henry Balin Channel. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Bye.